Nah, ini penting juga buat teman-teman ya, buat perawatan si piston rem ya, untuk saat review ataupun motor lainnya ya. Kita bisa menggunakan WD ataupun Rexo ya, pembersih karbu ya, atau injektor ya. Nah, di sini piston ini kuning, kuning coklat sama kayak kotor karat lah. Teman-teman sering aja di sini disemprot. Fungsinya adalah agar dia lebih optimal lagi pengeremannya. Tapi nunggu ini kering, jangan sampai disemprot langsung teman-teman pakai motor ya. Nanti efeknya dia akan sedikit ngelos, tidak pakem ya. Biar dia kotoran turun, lunak ya. Kemudian pada bagian handle kopling juga ini penting juga ya teman-teman. Sama pada bagian sini. Kemudian rem depan. Ini nih baut. Seal master karet. Agar tidak nimbul karat putih ya. Jadi enteng lagi ya kalau udah disemprot. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.